Selamat sore Sobat Wadah Bajarmania. Seperti biasanya hari ini kita masih sama berburu ikan wadar. Dan di tempat yang sama pula ya, di Danau Angker Cigondok atau Cibanyar. Kali ini saya ditemani oleh Akang, siapa namanya Kang? Kang Anoy. Kang Anoy ini dekat sebenarnya rumahnya sama saya, cuman keliling-keliling gak? Harus keliling dulu. Mantap Kang Anoy ya. Kita akan coba hari ini hiburan, kata Kang Anoy. Nah betul, menghilangkan stres. Semoga hari ini ikannya banyak ya. Tapi iya betul-betul, walaupun memang airnya sedikit agak bening sekali ya. Oke, kita langsung jajal. Oke, strike pertama, mantap-mantap. Track kedua, mantap ya. Ikan wadah di sini memang masih banyak sekali, hanya saja ukurannya terlalu kecil ini ya. Iya, bobonya belum keluar katanya tuh. Mudah-mudahan aja semakin sore dan bobonya akan keluar ya. Kita akan pesta track terus nih sampai sore. Track kembali, mantap ya, luar biasa. Petik di sana ya, aduh. Kurayak. Ini sangat kecil sekali ya. Aduh, mikro ini. Kita rilis kembali ya, biar lestari terus sebenarnya. Kita ambil hanya untuk yang agak besar. Kang Anoy. Wih. Kang Anoy strike. Mantap, mantap. Trek anaknya lagi. Aduh, ini bukan anaknya lagi ya, tapi ini masih bayi. Kita rilis kembali karena masih terlalu kecil ya. Aduh, babonnya belum pada keluar. Mungkin masih pada sembunyi ya. Mudah-mudahan nanti sore habis sasar sih biasanya ya, kalau babon wader di apa di sini tuh pada keluar. Trek lagi. Anaknya, tapi ini lumayan ya, agak gede. Mantap, mantap. Nah, spesial Kang Kokang Rahmat. Burige, di dia mah bungkrung ya, di Cianjur mah burige nih kita ya. Oke, sampai benang nih kita. Benar ya, di sini ikan burige atau bungkrungnya juga sangat banyak sekali. Kalau mau ngambil silahkan, saya sangat mendukung ya supaya wadarnya yang pada naik. Soalnya kalau banyak burige, umpannya habis sama dia semua. Ya Kang, strike anaknya kan? Waduh, ternyata memang anaknya semuanya. Goreng kan Kang ya? Goreng digoreng garing, cecol sambal Kang. Luar biasa. Pedo lah pokoknya mah. Kang, strike lagi. Mulai naik katanya nih, agak gede nih. Wes, saya belum dapat nih yang agak gedenya ya. Mantap, mantap. Di sini memang tidak bosan-bosan ya kita mancing, soalnya spotnya sangat luar biasa. Seperti peternakan ya, seperti peternakan wader di sini. Jadi jarang ada yang mengganggu. Termasuk juga apa berang-berang ya atau serok, karena memang di bawahnya ada ranting bambu banyak sekali, jadi dia nggak berani ya untuk turun ke mari. Oke, semoga saja, saya berdoa hari ini hujan ya, dan nanti pas asar hujannya reda, kita akan panen babon. Terus babonnya udah naik katanya nih. Wah, kayaknya masih ditempel nih lapaknya nih. Mantap, mantap. Ay, mantap. Track lumayan ini, kalau digoreng luar biasa renyah ya. Sepertinya udah mulai agak gede nih, sebentar lagi kayaknya babon yang naik, mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjutkan. Ah, yuk, karak babonnya. Babon
Mulai naik. Mantap. Ini cerang, luar biasa ya. Rupanya hawa-hawanya ini udah mulai agak sore mendung ya. Oke, mudah-mudahan trek berikutnya babon semua. Jadi enggak diserang burayak lagi. Mantap, luar biasa. Mantap-mantap. Udah mulai kayaknya. Saya akan nyoba nih, nempel si Akang. Sepertinya di sini asik nih. Trek lagi. Ini mah anak lah ya. Lumanyun. Mantap-mantap. Goreng garing nih mah. Pelok anaknya lagi. Mantap tapi. Udah dapat banyak ya. Kita goreng nanti. Trek. Lumayan. Lumayan agak besar ya. Karena memang udah semakin sore ini. Dan suasana juga udah adem ya, enggak panas. Mungkin ini saatnya babonnya keluar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pantau terus. Siapa tahu kita sebentar lagi ya akan panen babon. Nah, ini bonus nih. Kang Kokang Rahmat. Saya potong ewang sareng Kang Yosep ya, Bang ya. Spesial sore tuh. Aduh, gagah ya kalau di sini memang bunggreng sampai nangkel. Bunggreng lah. Asupkeun bunggreng ge eta mah. Da kumaha teh diasupkeun ngalobaan komo. Trek lagi. Luar biasa ya. Spot memanjakan sekali ini. Mantap. Kang Yosep mangga di ulam ka dieu ah sareng Kang Rahmat, Kang Ucuy. Kang Nani Happy oge mangga Fitriani urang ngusep barang di dieu tah. Urang ngariung ye, ngariung. Ngariung tambak tuh sareng Kang Anoy. Kang Anoy lagi ngaguar-guar ka yambang ya. Karena memang di sini harus diguar-guar dulu. Nyari spot babon kayaknya. Wih. Trek. Bayar agak gede ya. Wow, mantap-mantap. Lagi-lagi si mencerang. Wih, babon. Dapat juga babonnya. Mantap. Luar biasa. Mudah-mudahan babonnya terus makan ya. Mulai berdatangan nih. Nih. Mantap. Makin sore makin mengasihkan nih. Mudah-mudahan aja babonnya pada makan ya. Trek. Wow, mantap. Besar ya. Luar biasa, spot memanjakan. Betah sepertinya tinggal di sini nih. Seandainya dekat rumah, pasti Kang Anoy juga tiap hari turun nih. Kang Anoy trek sinyir putri ya, kalau di sini namanya sinyir putri. Kalau di akuarium saya kan. Hey. Ikan hias ya, sejenis bungkreng atau ucang tapi memiliki warna yang fantastis. Untuk akuarium sangat bagus itu. Cantik sekali. Mantap-mantap. Kang Anoy trek lagi. Lumayan ya, meskipun kecil-kecil tapi adalah. Walaupun gak terlalu banyak seperti hari kemarin ya. Karena memang sekarang cuacanya lagi cerah dan airnya sangat bening sekali. Jadi untuk ikan-ikan wader babonnya dia masih sembunyi ya. Paling nanti keluar dia habis jam 5 ke atas baru udah agak gelap. Resiko mancing di danau ya atau di kubangan seperti ini. Kalau airnya lagi bening memang agak sulit menemukan ikan-ikan babon ya. Strike lagi.
Mantap. Hari ini kita hanya panen ikan segede-gede gini ya. Enggak terlalu besar tapi tarikannya lumayan kuat. Enggak apa-apa ya, yang penting happy. Mantap-mantap. Trek. Si mencrang. Mantap-mantap. Baik sobat wadah berdepannya, karena hari sudah sore ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 6 kurang ya, kurang sekitar 30 menitan. Kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Bang Anai juga lumayan strike dapat banyak ya, Kang? Lumayan dapat banyak lah. Mantap, Kang? Mantap. Kapan-kapan buat yang lain kalau mau mampir sini, oke, kita bareng Kang Anoy, bareng saya juga ya. Dan iya, jangan lupa iya betul, kita tunggu yang lainnya Kang Anoy ya. Oke sobat wadah berdermanya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa tunggu untuk video-video berikutnya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.